Sisi rasa. Pegang nenek ya nak. Pegang nona. Pegang nona. Pegang nona sih. Ini banyaknya buah di rumah mertua aku. Ini banyak banget. Yang delima, yang anggur. Anggur delima. Ih, buah surga semua kan tuh. Nih. Aku bilang dulu. Nona. Nona. Nono. Nunu. Nenek. Nenek. Kakek. Kakek. Nah, ini panennya. Ketemu lagi di channel aku, Saprida Ida. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Apa kabar kalian di segala jema-jema kita? Di mana kina? Mudah-mudahan kamu sehat gale. Nah, ini kami di kami baru sampai di rumah mertua aku. Tadi tiba-tiba ditelepon gitu sama adik ipar aku tuh gitu kan. Topinya nak, topinya lepas nak. Nah, terus disuruh ke rumah mertua aku karena mertua aku lagi sakit. Sekarang ini udah 3 minggu ya, udah 3 minggu mertua aku tuh udah gak bisa lagi kemana-mana, di tempat tidur aja gitu. Jadi disuruh cepet datang ke sini. Ternyata adik ipar aku itu mau ada acara gitu, jadi satu pun gak ada yang nungguin gitu mertua aku di sini. Makanya kami disuruh ke sini gitu, suami aku disuruh ke sini. Jadi kami tiba-tiba ya ke sini aja gitu sebelum makan siang gitu ya. Ntar kita lihat gimana keadaan mertua aku gitu ya. Beberapa hari yang lewat itu kami kesini juga gitu melihat mertua aku gitu, masih gitulah gitu. Mohon doanya aja, mudah-mudahan mertua aku cepet dikasih kesembuhan, bisa kumpul-kumpul lagi sama cucu-cucunya gitu ya kan, sampai bisa main-main lagi sama cucu-cucunya. Ini baby Kartikanya, au. Baby Kartikanya bobo. Apa nak? Sini nak, keluar nak. Oh, mana Nona? Nona mana Nona? Nona. Nona, bilang dulu. Nona. Nona. Nono. Nunu. Nenek. Nenek. Kakek. Kaki. Mami. Mami. Wawa. Wawa. Ayah. Ayah. Bunda. Bunda. Mama. Mama. Papa. No. Gimana? Mama. Iya, teratur ya. Dah, nanti kita lihat mertua aku gimana keadaannya ya. Baik, foto ke Nona. Mama. Mami. Che ti aspettano lì? Un po' cicciona, non ciccia? Va bene. Mangia come un maiale. No, mangia, quello lì, perché se non gli dai da mangiare anche prima alle due. Sì. Beh, adesso ti ho visto, sei un po' meglio. Oggi come? Tagliato? Luisa? Ah, sì? Sì, bene, dai, meno male. Sì. Adrian, e c'è la nonna? Allora, nonna, un bacione. Poi la nonna. Non racconti cosa hai fatto ieri con la nonna? Piano, eh? Plan, bravo. Nonna, sta mandando la cucugna, io mi dico cucù. Guarda, nonna, guarda. Nonna, cucù, mana, cucù, ciluk, mana ciluk, ba, pinter. Eccoci qua la nonna, nonna, sì, si sveglia, adesso sveglia, aspetta. Sì.
Aspetta. Sei tutto nascosto. Adrianone, sei nascosto? Sì. Allora, Adriana. Aspetta. Dai, nonna, forza. Sekalian udah di rumah mertua aku, tadi udah lihat kan gimana kondisi mertua aku. Jadi sekalian udah di sini, sekalian mau panen buah biasa kalau ketemu mertua kan, ada aja yang dipanen, ada aja yang mau diambil gitu. Sekarang ini mau panen buah delima. Tuh, Ayah Adrian udah mulai panen buah delima. Jadi buahnya tuh udah banyak banget, udah mau pecah-pecah gitu. Jadi buahnya itu udah banyak banget, udah mau pecah-pecah gitu, makanya mesti diambilin. Memang sih udah waktunya panen gitu, karena sebelum masuk musim dingin gitu ya. Sekarang kan udah baru mau musim gugur gitu. Tuh buahnya sampai pecah-pecah gitu. Aku takut ikut metik-metik gitu, karena sama Kartika gitu ya, terus banyak kayak penyengat atau tawon gitu, tawon buah. Hati-hati Adrian, no, sini nak. Sini aja sama bunda, no. Sama bunda. Nanti digigit penyengat. Anggur juga belum dipanen. Itu saking banyaknya buah di rumah mertua aku ini, banyak banget. Yang delima, yang anggur. Anggur delima. Ih, buah surga semua kan tuh. Nih. Belum dipanen semua nih. Ini sebentar lagi kayaknya mau dipanen. Tuh banyak banget anggurnya. Nah, terus di sebelah sini masih juga banyak itu anggur hitam. Yang tadi itu anggur hijau, yang ini anggur hitam. Hitam atau ungu gitu. Nah, terus cabai juga belum dipanen, masih banyak belum dipanen gitu cabainya. Tuh. Karena semenjak aku ada Kartika, jadinya aku enggak bisa panen, enggak bisa bantuin gitu. Jadi adik ipar aku tuh udah banyak banget kerjaannya gitu. Nih, masih banyak lagi cabainya belum dipanen. Itu lagi. Terus itu lagi. Masih banyak banget. Nah, terus ini udah dipanen labunya. Apa kalau kita bilang ini labu kuning, labu perenggi? Apalagi yang mau didusun ya, dibuat kula. Alangkah tah lemak. Nah, ini panennya. Nah, ini kami udah di rumah lagi. Jadi kemarin itu udah ke tempat mertua aku gitu ya. Ini pagi waktu Italia. Jadi kemarin itu kalian bisa lihat keadaan mertua aku tuh ya. Ke mertua aku itu sekarang ini udah usianya 89 tahun gitu. Tahun depan April bakal 90 gitu ya. Mudah-mudahan panjang umur. Terus sebenarnya mertua aku itu dia itu udah sakit sejak lama gitu, sejak 2005 gitu. Cuman masih stabil, masih bisa ngapa-ngapain gitu ya, terus tapinya konsum obat rutin gitu setiap hari. Nah, tapi sekarang ini ya namanya sudah tua gitu kan, pasti sudah melemah, sudah
ya begitulah kalau sudah usia lanjut gitu ya kan ya. Tapi mudah-mudahan kita doain, mohon doanya semuanya juga. Mudah-mudahan mertua aku, neneknya si Adrian di Itali, mudah-mudahan tetap sehat, gitu panjang umur ya nak ya. Ini baby Kartikanya. Ciao ciao baby Kartika. Cucu-cucu. Iya nak ya. Iya, jadi kemarin itu aku udah panen juga, kami udah panen, suami aku udah panen juga gitu kan, panen cabai, panen sayuran terong gitu ya, terus panen anggur gitu. Jadi aku jadi mau liatin gitu ya, apa cabainya tuh banyak banget, jadi aku nggak perlu lagi, jadi bisa aku stok cabainya itu sampai bisa kalian percaya atau enggak gitu ya, cabai yang dari tahun kemarin di freezer itu masih ada gitu, satu kantong gitu. Jadi bakal aku bikin sambal nantinya. Nah ini aku pengen nunjukin ke kalian, tunggu ya. Nah ini yang cabe dipanen sama ayah Adrian kemarin itu ya, ini udah dua kantong besar tuh. Ini lagi cabenya, terus ini terong. Ini kalau kalian tahu kan, ini terong panjang yang apa, yang kayak terong telunjuk gitu, enak banget digoreng di sambal gitu. Terus aku pengen ngeliatin juga ini buah yang kemarin itu dipanen. Ini udah diletakin di luar karena sekarang udah musim dingin, udah musim apa, masuk musim gugur gitu kan. Jadi di luar itu suhunya udah 18, udah 17 gitu. Ini buah delimanya kemarin. Terus itu anggurnya banyak banget tuh. Itu Adriannya pengen tunjukin ikannya. Nah, ya ikannya tuh. Ikannya besar sekali ya, ikannya ya. Besar sekali ikannya. Udah itu aja. Makasih yang udah nontonin video-video kami. Mohon doanya sekali lagi gitu ya. Mudah-mudahan nenek Adrian di Itali cepet sembuh gitu. Cepet main-main, bisa main-main lagi sama Adrian, sama Kartika gitu ya. Makasih. Kan dia segala-gala cuma gitu. Terima kasih banyak yang udah nonton-nonton video kami. Ciao-ciao dulu nak. Ciao-ciaonya mana? Ciao-ciao. Baconya mana? Baconya. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.